Ya, saya melihat Pak Prabowo memberikan arahan fundamental. Yang pertama, bangsa Indonesia harus bersatu untuk ya membangun negeri yang sesungguhnya kaya raya ini. Betul. Jadi negeri yang ya lebih menjamin kemakmuran rakyatnya. Jadi selama ini kan negara kaya, tapi pemerintah akan miskin. Betul. Kedua, beliau menggarisbawahi pentingnya pemerintahan korupsi. Dia mengharap semua menterinya nanti tidak boleh. Kemudian yang ketiga, membawa ke pentas dunia. Sampai kita menjadi bangsa yang ya nomor 4 terbesar di muka bumi, perannya kecil. Itu akan diakhiri oleh Pak Prabowo. Saya kira itu. Ya. Kalau ya, yang jelas, beliau akan melanjutkan dalam berarti fotokopi. Ya, tetapi yang baik dilanjutkan, yang enggak, yang belum berhasil ditinggal gitu. Ditinggal. Ya, meretas meretas apa jalan baru lah ya. Saya kira bagus sekali. Bagus, ya. Dan menurut saya panjang sekali beratnya tadi ya. Jadi dan tadi membawa bawa teks tapi nggak akan dibaca. Betul. Hanya poinnya kemudian dia mau yeah. Itu lebih orisinil.